Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Share kegiatan lagi. Nah, ini kegiatan aku di hari Senin ya mam, pagi. Dan ini Kak Sipa lagi sarapan. Aku bikin sarapan roti bakar aja, karena katanya nanti cepat pulang katanya, karena memang mereka lagi ujian ya mam. Jadi dia minta roti bakar aja. Dan sambil nunggu Kak Sipa sarapan, aku beberes dulu ya mam di ruang tengah ini. Nah, ini aku bukai semua gordennya. Harus bisa nyambi ya mams, biar kerjaan semua cepat selesai. Dan di gudang aku sudah mempersiapkan bahan dagangan ya mams, karena pak suami sudah berangkat lagi kerja ya ke luar daerah. Jadi di sini aku sendiri yang kerja. Dilanjut ya mams, di sini aku juga merapi-rapikan di atas meja ya mams. Siapa tahu di sini banyak juga buku-buku sama kotak pingsil ya yang berserakan, dan itu aku sudah bereskan ya. Dan ini sambil nunggu Kak Sipa selesai sarapan, aku sekalian aja ya mams angkatin semua barang dagangan yang mau diantar. Nah, ini sebenarnya ada ya tukang becak yang datang ke sini tiap hari ya dulu. Itu aku kasih 15.000, tapi aku berpikir ya daripada aku kasih 15.000, mending aku antarkan sendiri. Jadi ini dua kali ronde ya aku antarkan naik motor. Dan jangan marah sama aku ya mams, bukannya aku mata duitan ya, cuman seorang ibu rumah tangga itu memang harus hemat ya. Jadi kalau pikir-pikir itu setiap hari 15.000, jadi kalau sebulan udah berapa ya. Jadi mending aku celengkan aja ya. Sebenarnya pak suami sudah melarang ya aku antarkan sendiri, tapi aku bilang aku bisa. Jadi pak suami ya udahlah, kalau memang bisa ya terserah, kata pak suami. Begitulah ya ibu rumah tangga ya mams. Jadi hasilnya itu juga pas kita celengkan, kadang kita belikan untuk kebutuhan keluarga juga ya. Jadi begitulah ibu rumah tangga itu selalu berpikir untuk keluarganya. Lanjut aku antarkan Kak Sipa sekolah ya mam. Setelah itu aku antarkan barang dagangannya. Dan biasanya ada yang kurang-kurang juga ya, yang harus aku beli di tempat yang lain, dan itu aku antar ke tempat langganan ya mams. Jadi ini udah agak siang. Nah, ini aku lanjut ya jemurin pakaian. Terkadang pelanggan itu banyak yang membutuhkan barang ya mams, barang yang tidak ada aku jual. Jadi aku harus cari-cari dulu ya ke toko-toko atau ke grosir, dan itu aku antar ke mereka. Nah, ini makanya agak siang aku baru berkegiatan di dapur. Biasanya juga pukul 12 aku pergi lagi ke sana ya mams, untuk antarkan minuman ya, minuman dingin untuk mereka. Pokoknya itu kalau sudah aktif lagi jualan gitu ya, itu aku tuh repot sekali di rumah ya sendiri mengerjakan semua pekerjaan. Nah, ini sambil aku jemurin pakaian, aku mau sapa-sapa dulu mam semua. Hai mam, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Lanjut ya mams, di sini aku mau masak sayur sop ya. Ini aku pakai kentang sama wortel aja, karena itu ada sisa kentang sama wortel. Nah, itu di kompor tadi aku lagi panaskan atau rebus ayam ya, ada sisa ayam yang kemarin ya
aku beli 1 kilo koma apa ya koma 2 gitu ya. Jadi pas aku masak mie sop itu masih ada sisa kira-kira berapa ons lagi ya mams. Jadi itu aku pergunakan aja untuk menu hari ini. Wortelnya juga aku pergunakan yang sisa dari jualan ya mams. Jadi kalau ada sayur yang udah agak busuk gitu ya, jadi kan nggak bisa dijual ya. Kalau dijual itu kan yang bagus. Nah ini aku biasanya pakai sendiri di rumah. Dan ini karena nggak ada pakai wastafel, jadi ini aku cuci di baskom aja ya mams. Dan itu sudah bersih, aku cuci 2 kali. Dan di tungku sebelah itu ada sisa ya, sisa air mie sop yang semalam ya. Jadi aku tambahkan aja separuh ya airnya itu. Nah ini aku rebus dulu untuk wortelnya, karena masih ada ya kuah mie sopnya itu, sayang dibuang. Dan itu masih banyak rempah-rempah di dalamnya. Nanti aku tinggal kasih bumbu sop aja. Lanjut di sini aku tepungin ya mams untuk ayam yang sudah aku rebus ya. Dan itu mungkin 10 potong lagi ya mams, sisa yang dari semalam ya. Jadi aku mau goreng dulu pakai tepung sajiku. Aku pakai minyak bekas yang semalam ya mams, waktu aku menggoreng ayam. Nah ini aku panaskan dulu. Jangan salfok ya mams sama warna minyaknya ini. Ini beneran masih yang pemakaian yang kedua ya mams, jadi sayang dibuang. Hari ini mau masak ayam kecap, bukan ayam kecap ya mams, ayam saus manis pedas ya. Karena itu mahal sekali ya mams cabenya. Biasanya kan kami menyambal ya, tapi ini mungkin 2 sampai berapa ya itu, kami tidak makan cabai ya mams. Karena 1 on aja itu cabenya udah 10.000 loh, mahal sekali. Mungkin karena mau lebaran haji ya mams, itu pada naik semua sayurnya. Tapi kol juga naik, aku pun gak tahu ya apa hubungan lebaran haji sama sayur kol gitu ya. Jadi aku di rumah tidak stok kol ya, biasanya kami stok kol itu banyak-banyak. Dan ini aku tidak stok ya, aku cuman stok cipang aja sama sayur yang lainnya ya mams. Nah ini sudah matang, aku angkat aja. Dan di tungku sebelah aku sudah masukkan kentangnya yang tadi. Nah itu aku ada beli bumbu racik ya mams, aku pakai setengah aja, ganti dari micinnya ya. Biasanya aku pakai kaldu Royco aja, ini aku pakai bumbu dari sup racik ya. Nah di luar itu cerah sekali ya mams, memang jam-jam segini tuh cuaca cerah, tapi tiba-tiba nanti kalau udah menjelang sore itu tiba-tiba hujan ya mams. Dan hujannya itu deras sekali ya, kadang sampai malam juga, kadang sampai setengah malam dan sampai pagi juga ya. Nah masalahnya kalau udah hujan begini, air di bak aku itu suka keruh ya, warnanya kuning. Aku juga sudah lapor ya mams ke PDAM di daerah aku. Jadi di hari ini tuh memang mereka datang ya, orang lapangannya gitu. Nah aku sudah utarakan semua keluhan aku ya sama mereka. Jadi permasalahannya kata mereka itu memang di BTN ini pipanya kecil gitu ya. Jadi sebenarnya memang harus ganti pipa ya untuk di perumahan BTN ini, tapi gimana lagi kan itu kan proyek ya, proyek pemerintah gitu. Nah solusinya katanya ibu harus pakai Sanyo. Jadi aku bilang aku tuh dulu pakai Sanyo, tapi masalahnya karena ini kan di ujung ya, rumah aku tuh di ujung. Jadi kalau aku pakai Sanyo yang dihisap bukannya air ya mams, tapi sampah semua ya. Makanya aku malas. Nah ini lanjut aja ya mams, aku mau bikin sambal untuk ayamnya. Nah aku di sini mempergunakan bawang bombay ya yang aku iris. Itu ada bawang putih, daun bawang, ada nanas sedikit ya aku potong-potong. Nah itu ada sausnya juga, ada saus tomat, ada merica ya, ada kaldu ya, ada kaldu ya. Kalau masak menu ini simple aja ya mams, dan itu anak-anak juga suka. Dan di sini karena aku juga makan ya mams, aku kalau nggak ada pedasnya itu kurang gimana gitu ya. Jadi makanya tadi aku kasih cabai rawit merah sama yang hijau ya, biar ada digigit ya, ada rasa pedasnya. Nah ini aku tumis dulu sampai wangi bawang bombay sama bawang putihnya yang diiris.
Lanjut aku masukkan aja percabeannya ya Mam, cabe yang sedikit ini karena aku tidak beli cabe yang besar ya, karena memang satu ontus 10.000 ya, pokoknya mahal banget. Dan itu tadi aku ambil di keranjang dagangan aku ya Mam, aku pilih yang apa ya, yang merah-merahnya gitu ya. Lanjut ini aku tambah saus sambal sama saus tomatnya. Baru ini aku aduk-aduk sebentar, lanjut aku kasih air ya Mam. Nah ini airnya secukupnya aja. Lanjut aku masukkan nanas yang sudah aku potong-potong kecil sama daun bawangnya. Dan setelah ini aku kasih gula ya Mam, gula sama penyedap dan garam. Biar tambah mantul dan agak hangat dikit ya, aku kasih mericahnya juga. Sementara ditunggu sebelah itu supnya sudah matang ya Mams, dan udah aku matikan api kompornya. Nah untuk ditunggu satu lagi ini tinggal kita tunggu sebentar lagi ya Mams, biar matang. Alhamdulillah hari ini cuman masak dua menu ya Mams, karena pak suami juga nggak di rumah, jadi kami aja yang makan ya Mams di rumah ini. Ini sudah matang ya Mams, dan itu airnya sudah menyusut. Nah ini aku icip-icip, ternyata udah pas sekali ya Mams, asam garamnya itu sudah. Lanjut aku masukkan aja ayam yang sudah aku goreng ya. Ini aku aduk-aduk, lanjut aku salin aja ke wadah. Nah buat Mams dan teman-teman di rumah, masak apa nih hari ini? Adakah yang sama dengan aku? Aku hari ini masak dua menu simple aja ya Mams. Ada sup sayur dan ayam asam manis ya. Ini kesukaan anak-anak juga. Kalau aku sih sebetulnya apa aja ya Mams, yang penting ada aja yang dimakan ya. Pokoknya bersyukur aja apa yang kita ada, itu yang kita makan ya Mams. Pokoknya sesuai dengan keadaan kantong dan sesanggup kita aja. Nah ini aku salin ya Mams untuk sop sayurnya. Untuk sebagian itu aku tinggalkan aja di panci ini ya Mams. Dan ternyata Kak Sipa juga sudah pulang ya Mams, dia lagi di kamar ganti baju. Nah ini aku mau makan sama Kak Sipa ya. Ini udah pukul 12 siang ya Mams. Alhamdulillah hari ini masak dua menu simple aja ya Mams, tapi ini ya alhamdulillah nikmat sekali. Nah itu Kak Sipa sudah makan siang, dan dia juga sudah ganti baju dan udah mandi juga ya Mams, karena mau berangkat mengaji. Aku juga mau makan ya Mams, dan itu nasinya sudah aku dinginkan. Tapi sebelumnya aku kasih makan kucing-kucing aku dulu ya. Nah itu aku kasih makan di teras ya, supaya aman ya. Nah setelah makan siang aku istirahat sebentar ya Mams. Dan untuk piring-piringnya aku cuci di sore hari aja, karena setelah ini aku mau ngantarkan Kak Sipa mengaji ya. Dan biasanya aku juga ngantarkan barang ya untuk pelanggan, karena biasanya jam segini itu masih ada ya barang-barang tambahan ya. Jadi sementara aku urus itu dulu. Nah untuk video aku kali ini cukup sampai di sini ya Mams. Terima kasih buat Mams dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.